Okey, hari ni kita nak tunjuk macam mana kita buat chassis ataupun body asas twin rotor. So, ini form yang kita dah potong ikut template tu. Kita bagi dua, tebal lebih kurang 1/2 inci atau 12 mm, dan masuk dalam ni. Masukkan dalam mold yang dah kita buat ni, special ni. Mold ni pakai untuk satu model je, tak boleh banyak. So, tak sama sebab setiap model tak sama. Okay. Letak dalam ni. Okay, terbalik. Terbalik. Kita bagi yang licin ni duduk luar. Licin duduk luar. Licin duduk luar. Masuk ketat-ketat. Padat. Sebab sini, licin. Licin di luar. Bila licin di luar, jadi waktu menggosok ni tak ada teruk sangat. Kalau yang kasar di luar, masak lah dalam gosok ni. Aduh, dia punya tu. Dia susun. Tengok ni. Dia sama label kat sini. Tarik sampai dia sama. Sekata. Okay, nak adjust sikit lagi. Okay. Bakar sikit. Tak cip. Ini dah sama. Dah sekata. Okay. First, ekor dulu. Ekor dulu. Ha? Nak pakai ekor ke? Kat sini dulu. Ha. Ini pakai hot glue je. Okay. Okay. Ini masuk kat sini. Dulu sikit. Sini. Gelak orang kamu. Okey. Ha? Go. Yang kedua. Okey. Kita pakai gam ni. Nampaklah gam. Gam ni gam silikon. Tapi cair. Bila dia keras, memang sangat kuat lah untuk form EPS ni. So, kenapa pakai ni? Sebab kalau pakai hot glue kadang tak sempat. Tak sempat kita nak tunggu kan dia keras kan. So gam ni kita ada masa untuk adjust kalau tersalah. Terus sikit ya. Ini ikut betul-betul dia punya ni. Tempat dia ni sini. Letak je dulu. Satu. Sudah siap. Ni nombor dua. Nampak dia ada tanda kan. Ini tempat dia. Tak boleh lari pada ni. Lari nanti body skill tu akan lari lah. Ada dari kembung sana, kembung sini. Bengkok sana, bengkok sini. So, ini proses lah. Proses. Kita nak gam dia. Okay. Ini dekat sini. Masuk straight je. Dan ni yang ketiga yang tengah. Okey, yang ni dekat dengan dia punya wing. Dekat wing kapal. Tu kena guna tebal sikit. Inilah yang akan kuatkan structure dekat tengah bahagian wing ni. So sini kena kuat. Yang belakang tak apa. Sini kena kuat sebab wing. Dia menanggung beban daripada wing. So, kita kena buat dekat sini. Masuk di sini. Sebab tu di sini dia guna tebal sikit. Ini 1 inci. Yang ni 10 mm. Yang ni 25 mm. Tebal. Kemudian yang ni pula. Yang ni pun wing juga ni. Ini tempat wing lah ni. Sini. Tu dia kena kuat. Tak boleh cincai-cincai ya, dekat wing lah. Okay. Yang ini kena dia longgar. Longgar ni lapik. Kena lapik. So ini lapik dia. Ha? Guna plywood je. Letak sini satu. Kena center. Kiri kanan kena center. Okay.
ketat tu. Tak cik. Ha, maknanya kalau ketat tu bagus tepatlah. Last. Okey, sini ya. Sini ya kepala dia. Kepala dia ni kena pakai hot glue. Sebab apa? Dia pakai gam tu jangan tunggu berjanggut tunggu nak kelas. Ha. Dia macam ni. Pukul dekat ni. Okay. Ini selit. Selit satu. Sebelah sini selit satu lagi. Jadi tak payahlah pegang. Kalau tak kalau selit ni tak payah pegang. Kalau tak selit, bagi ketat ni, ha, jenuhlah pegang. Berapa lama nak pegang. So, buat smart lagi. Okay? Cuba word smart. Jangan word hard. Word smart. Okey. Bila dah semua dah. Ini pakai gam ni jadi kan. Tu kita nak bagi dia cepat pegang, pegang keras kan, cepat melekat. Kita pakai ni untuk kita spot welding ni. Spot. Spot. Tu macam ni je tarik. Okey. Gam tu rata. Panas tapi okey. Biasa tak apa, tak biasa dengan buat. Memang panas gam ni. Ha, boleh melecur. Macam ni je. Sampai sampai hujung ni. Okay, hot glue ni tugasan dia membantu supaya kita tak payah pegang lah. Ha. Sebab tu dia cepat lah melekat dekat sini. Masa tu dapat dipendekkan lah. Tidak 1-2 hari nak kena tunggu. Melainkan ada kapal-kapal yang besar macam A400 atau T-Note, memang kita kena biar sehari ya. Ha. Okay. Kita kena biar tu dalam 3-4 minit. Lepas tu kita akan tengok hasil dia nanti. Okey, ini kita dah biar 3-4 minit kan. Dah keras sikit dah depan ni. Ha, kita buka dia punya ni sendal ni. Sendal ni nampak. Kita tarik keluar. Ha, dah jadi dia punya apa, dinding ataupun dia punya chassis asas lah. Chassis dia panggil. Ha, ni asas kan. Lepas proses ni, ha, baru kita letak dia punya cover ni, cover belakang ni. Okey, ni kita nak potong. Ha, macam ni. Ha, ni dekat sini. Ibaratnya kalau macam ni, okay, tak boleh. Boleh. Ni dia ngam-ngam ni. Sebab semuanya dah di dah disukat. Ha, dia ngam-ngam je. Sebab kita gam lah sini. Ha, gam bawah, bahagian bawah ni. Ni. Ini. Sini. 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 Semua gam. Pakai gam ni. Ha, dia letak sini. Ha, ni satu hal. Kena pakai hot glue. Bantu. Ya, beberapa minit saja lah kita sindih. Dengan pemberat. Ini. Ha, baki ni kita potong buang. So, itu proses awal untuk buat fuselage. Okey, sekian. Terima kasih kerana menonton. Okey, anda siap kita susun lah kat sini. Ha, susun macam ni. Ha, ni kapal ni. Otai ni. Kapal otai. Okay. Susun macam ni. Ha, ni kat sini. Ha, nanti kita proses seterusnya. Kita ambil daripada sini lah.